sama-sama kita toy limane, sama-sama torang maju jangan sampai tapele. Orang muda coba morae, baku jaga jangan sampai terpisah. Kita semua basudara mari tong tunjukkan kalau tong bisa. Halo, santai dulu ah. Ya, saya kepingin melihat katalog dari Hardwell yang terbaru, ya. Ini buat persiapan seandainya saya buka rental sound system. Kalau lihat katalog kan bisa tahu nih. Aku mau nambah mikrofon apa ini? Aku mau nambah power apa nih? Teman-teman bisa dapatkan katalog ini khususnya dealer-dealer di Indonesia yang menjual produk hardware, ya. Di saat santai ini saya pun ingin ngobrol tentang kondisi atau ngobrol tentang kejadian demo di PSS kemarin. Saya sebagai sound engineer dituntut oleh teman-teman, satu, Pak Jo, ayo demonstrasikan yang paling keras, ya. Kalau bisa sampai kobong. Ada yang tuntutannya begitu. Yang kedua, ada juga yang merasa bahwa, waduh, Pak Jo ya harus mendemonstrasikan dengan elegan, ya. Tapi dengan elegan biasanya tidak ada surprise juga, toh. Tidak mengejutkan teman-teman, ya. Maka saya video ini saya sampaikan kepada teman-teman. Ayo kita lihat kronologi yang sebenarnya seperti apa sih? Apakah setelah berasap terus tidak berbunyi, ya? Apa yang terjadi di acara demo PSSS tersebut, ya? Ikuti terus video ini, saya akan tunjukkan rahasianya. Wow. Biasanya teman-teman suka sebuah video yang agak sensasi begitu. Sanggahan SPL dengan pemahaman Pak Jonathan. Nah, misalnya ada apa? Caption-caption di YouTube yang begitu membuat teman-teman semakin tertarik. Ada paham yang menilai bahwa terbakar, berasap, kobong itu adalah puncak kekuatan dari sebuah demonstrasi. Betul atau enggak? Teman-teman boleh menilainya. Yang kedua, ada paham bahwa kalau berasap itu salah di dalam mengatur limiternya. Itu paham yang kedua. Ya, jelas ya, teman-teman ya. Maka saya membuat sebuah demonstrasi yang bisa mencakup keduanya. Kedua hal itu. Nanti akan saya buktikan bahwa saya bisa mendemonstrasikan kedua sasaran daripada teman-teman. Banyaknya video yang sensasional.
membahas tentang, wah Pak Jo kemarin sampai terbakar. Ya, ini saya mau cerita saja ya. Mungkin video ini menjawab beberapa ya video-video yang sensasi daripada teman-teman. Saya memang sengaja diem dulu biar seru. Teman-teman bisa mengikuti perkembangan yang ada pada saat demo tersebut. Pada awal demo kemarin, saya duduk ngobrol berdua dengan Abah Aliong, dan Abah Aliong menanyakan, Pak Jo, gimana karakter Hardwell? Ya, saya menyampaikan apa adanya dengan Abah Aliong bahwa saya belum mencoba dengan beban puncak di outdoor untuk line array Hardwell. Saya pribadi belum pernah. Saya sampaikan hal itu kepada Abah Aliong. Sehingga kemarin itu saya kepingin mencoba ya. Saya ingin mencoba dengan beban atau kekerasan yang mendekati puncak. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Demo tersebut ada 3 session sebenarnya ya. Session yang pertama tentu session demo uji coba, dan ada juga demo live mixing ya. Demo yang kedua ini akan menjadi demo yang penting karena memang lebih ke arah show of force ya. Jadi unjuk kekuatan ya. Sedangkan demo yang ketiga menjelaskan tentang produk-produk yang didemonstrasikan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa pada saat itu saya mengeluarkan 8 line array dan 6 box subwoofer. Live 210 dari Hardwell dan subwoofernya 218, live 218 dari Hardwell. Nah, powernya cuma 5 ya. Kalau melihat teman-teman yang lain powernya banyak sekali ya, karena mereka 4-way system, 5-way system, 7-way system. Jadi akhirnya power itu banyak gitu. Kita banyak 5, 3 racing, Hardwell racing 3.0 itu sebanyak 3 untuk mendrive subwoofer, dan 2 Hardwell DX1004, 2 unit saja ya, untuk mendrive line array-nya sebanyak 8. Nah, asik ya, artinya dengan komposisi yang simple kita mendemonstrasikan hal itu. Mengapa mengejutkan? Karena komposisi kita yang sangat simple ini harus mengimbangi sebuah tatanan yang bisa saya katakan tidak berimbang. Maka saya cukup berpikir dan berkoordinasi dengan manajemen apa yang harus saya lakukan. Nah, ini asiknya sekarang mulai ya, point of view dari video ini. Saya diberi kesempatan untuk boleh mendemonstrasikan pada beban puncak daripada sistem saat itu. Wah, ini yang keren. Clarity tentu harus kita dapatkan ya, sesuai standar standar kita, di mana clarity harus mencapai sebuah standarisasi profesional yang cukup tinggi. Nah, itu yang kita tekankan ya, barulah SPL-nya. Namun teman-teman harus ketahui bahwa komposisi ini sangat dipengaruhi oleh total sistemnya ya, mixer ya, menggunakan Legion Mix ya, seri Legion Mix. Lantas DLMS saya menggunakan DLMS Hardwell 4.8, power sudah, speaker sudah ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, tatanan ini menjadi sebuah komposisi yang menentukan begitu, agar mampu mengimbangi komposisi sistem speaker yang wow, besar-besar semuanya ya. Ketika teman-teman mengikuti
demonstrasi itu rata-rata memiliki asumsi bahwa, wow, Pak Jo, speakernya sampai terbakar, ya. Teman-teman, ada sebuah pesan saya yang mungkin bisa direnungkan, yaitu begini. Kebiasaan daripada teman-teman yaitu setelah kobong bagaimana? Wah, rame dan tidak dibunyikan. Nah, ini yang mungkin saya akan tampil beda. Mengapa? Karena setelah terbakar tetap saya bunyikan. Sebagian teman-teman tim saya pun juga merasa grogi gitu ya, grogi atau apa ya, down. Nah, tapi obrolan dari teman-teman, wah, Pak Jo kok tenang saja ya? Ya, iya tenang. Kenapa tenang? Karena semuanya sudah diprediksi. Ya, ketika sudah diprediksi dan bermain dengan beban puncak, ya, berarti ada dua kondisi yang harus terjadi ketika kita melakukan setup. Satu, clarity yang tinggi. Dua, kekerasan yang performa terbaiknya. Ya, ingat itu ya, dua itu. Kalau teman-teman terbakar, berasap, lalu belum clarity, belum keras, berasap, nah itu salah. Kalau terjadi itu, begitu maksud saya. Nah, kalau sudah terjadi berasap, nah cepet-cepet diturunkan. Ini artinya sebuah warning bahwa kita berada pada beban puncak terus, ya. Demonya pada beban puncak. Berasap terjadi, apakah itu merupakan kegagalan yang merusak voice coil? Belum 100%. Karena lilitan itu dilapisi dengan email, ya, lapisan pelindung, ya. Email itu ketika ketika kawat itu panas, membara, ya, dengan beban puncak itu, maka yang pertama terbakar adalah lapisan emailnya. Nah, lapisan email itu gosong menimbulkan asap. Tapi apakah voice coilnya putus? Tidak. Ingat ya, teman-teman ya. Terbakar, berasap, dan tidak bunyi itu fail. Itu rusak. Tapi kalau berasap, terbakar, tetapi tidak rusak, berarti hanya lapisan pelindungnya saja yang terbakar. Paham ya, teman-teman ya? Ingat pesan saya dalam video ini, terbakar dan mati itu berarti voice coil-nya putus. Namun kemarin pada session yang ketiga, saya bisa menjelaskan kepada teman-teman dan speaker tersebut masih berbunyi. Subwoofernya masih berbunyi, ya. Nah, ini marilah kita mulai bijaksana di dalam kita menilai apakah terbakar putus, apakah berasap karena lapisan emailnya terbakar, ya, gosong. Nah, ini ayo teman-teman mulai mempertimbangkan apa yang saya pesankan buat semua sound engineer Indonesia, yaitu ketika teman-teman demonstrasi dan dituntut pada performa puncaknya, ada kemungkinan lapisan email daripada kumparan voice coil itu akan terbakar. Tapi jangan sampai kawat tembaganya itu yang terbakar hingga putus. Sebab ketika terbakar dan putus, maka speaker tersebut tidak berbunyi.
Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua di sela-sela santai dan di penghujung tahun daripada 2021. Saya harapkan semuanya semangat, maju terus, dan dapatkan suatu kualitas audio dengan clarity yang terbaik dan SPL yang tertinggi. Sampai jumpa. Heartwell, full of satisfaction.